Indonesia jaya katanya deh. Indonesia jaya katanya deh. Yang mana yang baik coba? Halo. Elkan Baknot mungkin tidak bisa membela timnas Indonesia pada laga fase grup Piala AFF 2022, sebab Gillingham FC sebagai klub yang menaungi Elkan Baknot belum memberikan izin untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pasrah jika Elkan Baknot tidak bisa bermain untuk timnya sepanjang grup Piala AFF 2022, apalagi Piala AFF sejauh ini belum masuk dalam agenda resmi FIFA dan klub tak wajib melepas pemain ke tim nasional. Shin Tae-yong sudah tahu bahwa Gillingham FC baru bersedia mengirimkan Elkan Baknot andai timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong sempat datang ke Inggris untuk mengunjungi Elkan Baknot dan menemui manajemen Gillingham FC. Yuk simak pernyataan lengkap Shin Tae-yong di bawah ini ya Bolaneters. Arsitek asal Korea Selatan itu berusaha untuk melobi Gillingham FC agar mau merelakan Elkan Baknot ke timnas Indonesia sejak awal Piala AFF 2022. Namun, Shin Tae-yong gagal mencapai kata sepakat dengan Gillingham FC. Saya sempat ke Inggris dan bertemu dengan Elkan Baknot, memang ada perjanjian dengan klubnya, ujar Shin Tae-yong. Jadi, Elkan Baknot belum mendapatkan izin untuk bermain dengan timnas Indonesia di babak penyisihan, kemungkinan baru bisa di semifinal dan final, jelasnya. Gillingham FC memang nihil libur pada periode Piala AFF 2022 yang akan digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Elkan Baknot DKK, masih akan bermain di League 2 atau kasta keempat Liga Inggris, Piala FA, dan Carabao Cup 2022. The Gills akan berjumpa Dagenham dan Redbridge FC di ajang Piala FA. Jika mampu meraih kemenangan, maka Gillingham FC akan berjumpa Leicester City FC pada babak berikutnya. Sementara, di Carabao Cup, Gillingham FC akan berjumpa Wolverhampton pada babak 16 besar. 28 pemain timnas Indonesia kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna. Bek, Asnawi Mangkualam, Elkan Baknot, Jordi Amat, Sandy Wals, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hansamu Yama, Andi Setio, Edo Febriansyah. Gelandang, Mark Klok, Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Penyerang, Spaso Jevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta. Sandy Wals dan Jordi Amat dapat petua dari asisten pelatih timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, memberikan petua kepada dua pemain naturalisasi, Sandy Wals dan Jordi Amat. Dua pemain itu, didesak Nova, untuk jangan merasa asing di negara sendiri. Hal itu diungkapkan Nova melalui unggahan foto bersama dua pemain tersebut di akun Instagram pribadinya. Hal itu diungkapkan Nova melalui unggahan foto bersama dua pemain tersebut di akun Instagram pribadinya, Jordi Amat dan Sandy Wals sudah merampungkan seluruh proses naturalisasi. Terbaru, kedua pemain juga telah mendapat restu FIFA untuk pindah federasi ke PSSI, artinya, Jordi Amat dan Sandy Wals sudah tersedia untuk timnas Indonesia, keduanya kemungkinan bakal menjalani debut di Piala AFF 2022.
Sandi dan Jordi saat ini juga sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp, TC, di Bali. Nova Arianto, yang merupakan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, menyambut baik kehadiran dua pemain keturunan tersebut. Dia berharap Sandi dan Jordi bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda, seraya memberi nasihat agar keduanya tidak merasa asing di negeri sendiri. Selamat buat Jordi Amat dan Sandi Wals, keduanya resmi menjadi WNI, berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri, tulis Nova Arianto dalam keterangan unggahannya di Instagram, Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Petuah Nova cukup berdasar mengingat Sandi dan Jordi yang meski memiliki darah Indonesia, lebih banyak menghabiskan waktu dan karir profesionalnya di Eropa. Jordi Amat yang berasal dari Spanyol, memiliki segudang pengalaman membela klub-klub top seperti Swansea City, Real Betis Rayo Vallecano hingga kini membela tim Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Sementara Sandi Wals yang berasal dari Belanda, menghabiskan karirnya di Belgia bersama KRC Genk, Zulte Waregem hingga kini berseragam Cafe McHelen. Terima kasih PSSI dan pemerintah yang sudah membantu dalam proses ini sehingga keduanya bisa tampil di event terdekat Piala AFF 2022 di bulan Desember, kata Nova Arianto. Kehadiran Sandi Wals dan Jordi Amat diyakini bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia yang di Piala AFF 2022 tergabung di Grup A bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, hingga Brunei Darussalam. Susul Sandi Wals, Jordi Amat sudah tiba di TC Timnas Indonesia, bek naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat, akhirnya tiba di pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia di Bali. Kepastian ini didapatkan setelah laman Instagram PSSI, FC, mengunggah foto Jordi pada Rabu, 30/11. Dalam unggahan tersebut, pemain asal klub Johor Darul Ta'zim ini terlihat mendapatkan sambutan dari Sandi Wals. Hal ini membuat pemain naturalisasi skuad Garuda sudah lengkap berada di Bali. Sejauh ini ada 5 pemain naturalisasi yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Sandi Wals, Ilyas Pasojevic, Mark Lok, dan Elkan Baklot. Pada Piala AFF 2022 mendatang, kemungkinan besar mereka baru bisa tampil lengkap setelah babak penyisihan grup. Turnamen Piala AFF yang bukan masuk agenda FIFA menjadi alasan klub-klub untuk tidak melepas pemainnya. Sementara itu, sambutan untuk Jordi Amat dan Sandi Wals sudah diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Dalam unggahan terbaru di laman Instagram pribadinya, @novarianto30, dia berharap kedatangan Jordi dan Sandi bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Apalagi, kedua pemain ini sudah resmi bisa membela Timnas Indonesia karena 8 proses perpindahan federasi sudah selesai dijalankan. Selamat buat Jordi Amat dan Sandi Wals, keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri. Terima kasih PSSI dan pemerintah yang sudah membantu dalam proses ini sehingga keduanya bisa tampil di event terdekat Piala AFF di bulan Desember, tulis Nova Arianto. Pada Piala AFF 2022 mendatang, Timnas Indonesia akan menantang Kamboja pada tanggal 23 Desember mendatang. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand DKK akan berduel dengan Brunei Darussalam, 26/12, Thailand, 29/11, dan Filipina, tanggal 2 Januari tahun 2022, di babak penyisihan Grup A.